Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, kali ini kita akan bereksperimen yang sedikit agak ekstrim, yaitu kita akan mencoba merusak resin. Bagaimana caranya? Kita akan mengetes resin ini, kita kasih katalis yang banyak. Oke, ini resin SHCP, akan kita kasih katalis M, tapi banyak banget. Kita lihat gimana reaksinya. Jadi ini tanpa takaran ya teman-teman, mungkin takarannya langsung ini. Saya kasih banyak, mungkin 5 kali ya, 5 tutup botol yang besar. Kan takarannya satu ini itu 2 tutup yang putih, tapi kali ini akan kita kasih yang hitam dan banyak. 5 kali 1 2 3 4 5. Udah, ini kasih kita kasih 5 tutup botol. Nanti sekiranya kalau kurang kita tambah lagi, kita lihat reaksinya. Karena di tengah-tengah waktu pas proses pengeringan itu bisa ditambah lagi. Kita lihat, kita campur. Nah, kalau di sini bergelembung nggak apa-apa, karena kan kita nggak menggunakan resinnya sebagai art, tapi akan kita tes apakah rusaknya itu bagaimana, lihat reaksinya, berasapnya atau gimana. Oke, kayak ini saya ngadunya agak kenceng teman-teman, jadi kayak ngaduk telur, nggak apa-apa. Tapi kalau di video-video yang nanti resinnya itu kita ketuangkan, kecetakan, kita mengadunya itu pelan saja teman-teman, sehingga untuk meminimalisir terjadinya gelembung. Gelembung tetap ada, tapi karena kita pelan-pelan jadi terminimalisir kayak gitu. Nah, kalau di sini kita aduk-aduk terus saja. Jadi nggak tahu nanti video ini sampai berapa menit, karena saya juga akan melihat reaksi ini juga gimana kayak gitu teman-teman. Oke, udah kita campur, tinggal kita tunggu. Yuk, kita tunggu bareng-bareng teman-teman. Oke, sembari kita tunggu sekalian, untuk teman-teman yang menyukai video-video kami di channel YouTube Wisnu Purnomo, teman-teman bisa tekan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Serta jika teman-teman mendukung atau menginginkan kami untuk terus upload video, jangan lupa subscribe, karena subscribe dari teman-teman itu memotivasi kami untuk upload video selanjutnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel YouTube Wisnu Purnomo, sudah berdiskusi bersama kami, berdiskusi di kolom keterangan maupun di WA. Kami mengucapkan terima kasih. Dan di video-video kami sebelumnya, kami dan video ini, kami tidak menggurui teman-teman, tetapi kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng, belajar mengenal resin, bagaimana resin, apa itu resin, takarannya dan jenis-jenisnya, cara penggunaannya kayak gitu. Serta di setiap video kami itu saling berkaitan teman-teman. Jadi video A itu berkaitan dengan video B, video C berkaitan dengan video D, dan gitu. Jadi A, B, C, D, E itu saling berkaitan. Jadi untuk video-video resin saling berkaitan. Jadi total di video kami itu hampir 700-an itu saling berkaitan, yang temanya tentang resin itu berkaitan teman-teman. Yang ini juga, karena kan banyak dari teman-teman yang tanya, mas tuh kalau resin katalisnya kebanyakan bagaimana, kayak gitu. Ya ini akan kita lihat. Di situ sudah kami jawab, resinnya akan rusak kah, atau akan pecah, akan panas, kayak gitu sudah kami jawab. Tapi supaya teman-teman itu lebih mantap, kita jawab dengan video. Ini katalisnya banyak banget, biar lebih asik juga. Nanti kita lihat poin-poinnya saja pas dia pecah gitu. Oke,
Oke teman-teman, ini teman-teman tadi udah lihat kan bagaimana reaksinya kalau resin itu kebanyakan katalis ya, seperti ini teman-teman. Ini saya sambil tutup hidung ya teman-teman, pakai masker plus saya rapatkan lagi karena memang baunya menyengat teman-teman kalau yang kayak gini-gini. Saya nggak kuat. Dan ini panas banget teman-teman. Panas banget ini karena tebel. Ini yang bawahnya tebel dekat kali, yang pinggir-pinggir panas banget. Oke panas. Ya kayak gini teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab kepenasaran teman-teman. Kami tunggu diskusinya, kami tunggu untuk kita saling mengasih pendapat, saling belajar. Oke, jadi kalau konsepnya di sini kami saling keterbukaan teman-teman. Jadi semakin kita membuka apa yang kita punya, apa yang kita bisa, maksudnya kita membagi apa yang kita ketahui, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi kayak gitu. Tapi kalau kita menutup diri pasti sudah langsung ketutup kayak gitu. Kayak gitu. Ini yang kami terapkan di channel YouTube Wisnu Purnomo dan di kantor Wicapu Kreatif, jadi seperti itu teman-teman. Kami selalu membuka pintu lebar-lebarnya diskusi, ayo belajar, ayo kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat lebaran juga teman-teman, ini baru H+3 lebaran. H+4 lebaran teman-teman. Oke. Okay. Minal aidin wal faizin.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.